Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sobdes-sobdes semuanya. Dimanapun berada, katanya. Betul. Sobdes, priman kang. Kenyong anan ingin dicur. Apa panik gawaman dimaning cur, kecur. Leg glove, katanya. Sobdes, setelah kita berpetualang dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, atau tepatnya di kota Cirebon. Sobdes, kali ini kita akan berjelajah di Kabupaten Tegal, Ceng. Benar. Ini nama pantainya lagi anget-angetnya, Ceng. Atau lagi baru-barunya, Ceng, ya. Masih anget. Ini adalah Pantai Larangan di Kabupaten Tegal. Weh, mantap. Ini berada di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Weh, Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya, Ceng, ya. Seperti apa suasana pantainya ya, Ceng, ya. Weh, langsung ba, Ceng. Langsung sobdes. Bener sobdes. Ini jam pira, Ceng? Jam pira, Ceng? Jam 3. Anyar, pamer, pamer. Sobdes. Langsung ba, sobdes. Model 13.000. Oke, setelah kita membayar harga tiket masuknya ya, Ceng, ya. Benar. Ini sangat terjangkau sekali, Sobdes, ya. Ini sangat terjangkau lah. Aduh, pokoknya, Sobdes. Ini sangat rekomendasi banget, ya, Ceng, ya. Benar, Ceng. Sobdes, untuk menikmati pantai, Sobdes. Ini setelah kita bayar loket, ini nanti arahnya ke sini, Ceng. Nah. Kita belok ke kiri. Kiri dulu ya, Ceng, ya. Kita coba arah kiri. Kita ada cewek cantik, Ceng. Jadi nyomong ini ngomongnya kelalen, Ceng. Sobdes, ini lalu kita akan menemui jalan seperti ini, Ceng. Wih, mantap, Sobdes. Cari parkiran dulu, Sobdes. Ini baik, Ceng. Yo, iya, Mas. Yo. Sobdes, kita sudah sampai di pantainya, Sobdes, atau di kawasan Pantai Larangan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ya, Ceng. Kita nanti akan muter-muter atau jalan-jalan menyisiri atau menyusuri Pantai Larangan ini, ya, Ceng, yang berada di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hei, Sobdes, Sobat-sobat Desa, seperti biasa, Sobdes, ya, sedurunge lanjut perjalanan atau sedurunge lanjut melihat-melihat kondisi atau melihat suasana Pantai Larangan ini, ya, Ceng, ya, alangkah baiknya Sobdes dituangkan dulu atau dikucur-kucurnya di seat kopinya, ya, Ceng, ya, di mejanya masing-masing. Bener, Ceng. Sobdes, seperti apa kondisi Pantai Larangan ini, Ceng? Kita jelajah bareng bersama Mas Iwan Kenceng melihat kondisi Pantai Larangan di Kabupaten Tegal. Sobdes, diseruput alon-alon, bener, Ceng, diseruput alon-alon, Ceng, ya. Sobdes, ini adalah suasananya, ya, Ceng. Suasana Pantai Larangan yang berada di Desa Munjung Agung ini, Sobdes. Ini, Sobdes, ini sangat viral atau sangat lagi tenar-tenarnya, ya, Ceng, ya, di Pantai Larangan ini, Sobdes. Karena dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, ya, Ceng, ya,
terusan kita bisa menikmati pemandangan atau menikmati suasana pantai yang menurut saya ini cukup luar biasa ya Ceng. Apalagi tekannya esok-esok ya Ceng, atau sore-sore sambil menikmati sunset-sunset atau sunrise ya Ceng. Sobdek, seperti apa perjalanan ya Ceng, melihat-melihat kondisi pantai larangan ini Ceng. Kita ndeleng-ndeleng maning Ceng. Mas Kenceng lagi berjalan menyusuri pantai larangan ini Sobdek, sambil melihat atau melihat celinguk-celinguk ya Ceng ya, cewek-cewek cantik. Maaf Ceng. Sobdek, ini adalah suasananya Sobdek ya. Ini sangat pengunjungnya. Ini pengunjungnya cukup lumayan banyak Sobdek ya. Ini apalagi kalau sore hari ya Ceng ya. Sore hari atau pagi-pagi, ini suasananya cukup luar biasa. Hehe, Sobdek, robot-robot tunggu desa ini cukup luar biasa teman Sobdek, suasana atau apa namanya keindahan pantai larangan ini ya Ceng, yang berada di desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini ya Ceng. Ini nama pantainya adalah Pantai Larangan Sobdek. Siapa bae yang pernah kesini atau siapa bae yang pernah datang kesini ya Ceng, silakan hadir di kolom komentar ya Ceng. Kita ngobrol-ngobrol bareng sambil ngasih nilai gimana tanggapan tentang Pantai Larangan ini Sobdek. Wih, luar biasa ya Ceng. Dan juga orang Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Salam hormat dari kami, salam hormat dari Petualangan Wong Desa ya Ceng. Kami sedang berada di Kabupaten Tegal Ceng. Apabila Sobdek-sobdek pengen kesini, belum tahu kondisi medan jalannya atau pengen tahu rute perjalanannya Ceng, kita nanti akan membikinkan rute perjalanannya untuk menuju ke Pantai Larangan di Kabupaten Tegal ini Sobdek, nanti dari mananya Ceng. Pokoknya jangan lupa ikutin terus petualang kami ini di Petualang Desa. Kita berjelajah menikmati keindahan-keindahan ya Ceng, yang berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.